ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبه الدار انه لا يفرغ الظالمون وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَسِيبًا والأنعام فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زينا لكثير من المشركين قتل اولادهم شركاءهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يتعمها حجر لا يتعمها إلا من نشاء بزم بزعمهم إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت دورها والأنعام وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصه لذكورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميته فهم فيه شركاء سيجزيهم وسفهم انه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفا بغير علم، بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. قَبَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وعلى رسول الله وآله الأخيار بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على خير خلقه اجمعين محمد واله الطيبين الطاهرين قال الله في محكم كتابه وصدق الله العلي العظيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan atas kalian puasa, sebagaimana ditetapkan atas kaum-kaum sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Inilah ayat yang menjelaskan tentang disyariatkannya puasa di bulan suci Ramadan. Dan sekaligus menjelaskan hikmah di balik disyariatkannya puasa di bulan suci Ramadan, seperti hukum-hukum yang lain, seperti ibadah-ibadah yang lain, ketika Allah menetapkan di dalam ayat Al-Quran, Allah selalu menyertakan hikmah di balik disyariatkannya ibadah-ibadah tersebut. Puasa Allah syariatkan la'allakum tattaqun agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang dalam kehidupannya selalu mawas diri. Berusaha menghindarkan dirinya dari hal-hal yang membawa bahaya dan celaka baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu memperhatikan di mana letak ridha Allah agar ia laksanakan dan di mana letak murka Allah agar ia jauhi. Orang yang bertakwa adalah selalu berada di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifat-sifat orang yang bertakwa Di antaranya seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan bahawa di antara kriteria dan sifat Orang-orang yang bertakwa adalah Wabil akhirati hum yuqinun Dan mereka yakin terhadap hari akhir Itulah ciri orang-orang yang bertakwa: memiliki keyakinan yang mantap, memiliki keyakinan yang kokoh tentang kepastian akan adanya hari akhir, hari pembalasan di mana setiap pelaku, kebaikan, maupun keburukan akan mendapatkan balasannya. Keyakinan akan adanya hari akhir adalah satu dari tiga pondasi dasar akidah Islam. di samping mengimani keesaan Allah, mengimani kerasulan para rasul utusan Allah dan yang ketiga adalah mengimani hari kiamat. Ketika menjelaskan tentang pondasi ketiga hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala menjabarkan sedemikian rupa dalam ayat-ayat Al-Qur'an dengan mengajak bicara akal sehat manusia. untuk memahami bahwa kehidupan ini tidak akan berakhir begitu saja namun kehidupan ini akan berakhir dan kemudian dilanjutkan dengan fase berikutnya fase alam barzakh dan kemudian fase alam akhirat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menegaskan bahwa manusia akan dibangkitkan dari kematiannya akan digiring ke padang mahsyar Kemudian, harus dihadapkan kepada Mahkamah Ilahi untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dalam kehidupan dunia di alam akhirat, di Padang Mahsyar, ketika semua umat manusia dikumpulkan di sebuah padang besar. Tidak ada makanan yang disiapkan, tidak ada minuman yang disiapkan. Mereka dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus. Sebelum kemudian masing-masing akan dipersilahkan untuk menempati tempatnya sesuai dengan amal-amal mereka di dunia. Sebagian akan dipersilahkan memasuki surga dengan semua kenikmatannya dan sebagian yang lain harus digiring menuju neraka untuk menghadapi dan mempertanggungjawabkan setiap amal yang ia lakukan. Siksa Allah menanti mereka. Salah satu dari bentuk siksa Allah adalah bahwa Orang-orang kafir dan para penentang Akan diberi makan dengan makanan yang mengerikan Seperti yang dijelaskan dalam surat al waqiah misalnya La'akiluna min syajarin min zakum Mereka akan diberi hidangan Dan mereka akan makan dari makanan yang Allah sebut dengan zakum Para mufassirin menjelaskan Zakum adalah pohon yang paling busuk baunya Melebihi busuknya bangkai Itulah makanan mereka Famali'una minhal butun Dan perut-perut mereka akan terisi penuh dengan makanan tersebut Ketika mereka kehausan Mereka mencari-cari dan meminta-minta minuman Apa yang diberikan kepada mereka Fasuku ma'an hamiman A a mereka diberi minum air panas yang menghancurkan semua rongga dada mereka. Inilah yang disajikan bagi para pendosa, bagi orang-orang kafir di hari akhir nanti, orang-orang yang berpuasa dengan menahan lapar dan dahaga, salah satu dari dimensi hikmah dibalik disyariatkannya puasa adalah agar mereka bisa mengingat rasa lapar dan dahaga di hari akhir. Bagaimana mereka dicekik oleh rasa dahaga. Bagaimana mereka tersiksa karena rasa lapar. Namun makanan yang Allah siapkan, minuman yang Allah siapkan untuk mereka bukan mengusir dahaga, bukan Mengenyangkan, namun justru itu adalah siksaan buat mereka. Orang yang berpuasa hendaknya mengingat bahwa di hari akhir, manusia dalam keadaan lapar, manusia dalam keadaan haus. Sehingga, puasa yang Allah syariatkan menjadikan kita makin memperkokoh keimanan kita kepada hari akhir. Makin memperkuat keimanan kita kepada hari kebangkitan, makin memperkokoh kita kepada adanya surga dan neraka. Itulah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu bagian pidato beliau yang beliau sampaikan di hari Jum'at terakhir bulan Syaban dalam rangka menyambut bulan suci Ramadhan. Di antaranya baginda Rasulullah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, wa 'atashikum fihi ju'a yaumil Dan ingatlah dengan rasa lapar dan dahaga kalian di bulan Ramadhan rasa lapar dan dahaga kalian di hari kiamat kelak. Ramadan akan memperkokoh keyakinan kita tentang hari kiamat Itu adalah salah satu dari dimensi disyariatkannya puasa bulan suci Ramadan Dan apa yang beliau sabdakan ketika menjelaskan salah satu hikmah dibalik disyariatkannya puasa Adalah penjabaran dari Firman Allah yang menjelaskan hikmah puasa laallakum tattaqun agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa adalah apa yang digambarkan wabil akhiratihum yuqinuun. Jadi puasa sekali lagi memperkokoh keyakinan tentang hari akhir. Puasa memperkokoh keyakinan tentang hari kiamat dan hari pembalasan. Tentu hikmah di balik disyariatkannya puasa tidak semata apa yang telah disabdakan walaupun itu adalah dimensi yang sangat penting. Ada hikmah yang sifatnya sosial. Di mana puasa Allah syariatkan agar kaum muslimin, orang-orang yang sedang menjalankan puasa bisa merasakan betapa pedihnya rasa lapar dan dahaga. Agar dengan itu, mereka juga bisa membayangkan betapa banyak orang dalam kehidupan dunia ini yang tidak mendapatkan kehidupan yang layak. Mereka sering dalam kondisi lapar, mereka sering dalam kondisi kehausan, mereka sering hidup dalam kesengsaraan agar tumbuh rasa rahmat dalam hati kita agar tumbuh rasa belas kasih dan kemudian tergerak hati kita untuk mendermakan sebagian dari yang Allah telah anugerahkan kepada kita Al-Imam Al-Hasan Al-Askari diantaranya ketika beliau ditanya tentang apa illah wujubis siam apa illah apa hikmah di balik di syariatkannya puasa maka beliau menjelaskan ghaniyu massal 'alal faqir. agar si kaya merasakan pedihnya rasa lapar dan dengan demikian dia akan berderma menyantuni berbuat baik kepada orang fakir itu salah satu dari dimensi sosial puasa. Puasa mengingatkan kita bahwa betapa banyak manusia yang hidup di bawah garis kemiskinan yang butuh kepada bantuan orang-orang yang berkelebihan. Sekali lagi, itu juga bukan total dari hikmah puasa. Ada hikmah yang juga kita temukan. dalam pidato putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Fatimatuz Al Zahra salamullah alaiha ketika beliau berpidato di hadapan kaum muslimin di masjid ayah beliau sepeninggal ayah beliau beliau menjelaskan rincian hikmah di balik disyariatkannya berbagai hukum dalam Islam ketika menjelaskan hikmah disyariatkannya puasa Az-Zahra salamullah alaiha menegaskan bahawa faradallahu siyam tasbitan lil ikhlas Allah wajibkan puasa untuk mengokohkan keikhlasan untuk menanamkan keikhlasan dalam jiwa Karena puasa adalah ibadah yang tidak mungkin kita bisa melakukannya, kecuali harus dengan ikhlas. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang yang berpura-pura berpuasa? Boleh jadi dia berpura-pura melakukan puasa di hadapan orang, namun ketika dalam kesendirian, dia akan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, menutup rasa laparnya dengan makan menutup rasa hausnya dengan minum. Puasa adalah ujian bagi keikhlasan. Puasa adalah pengokohan bagi keikhlasan karena apa yang dilakukan benar-benar tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini juga salah satu dari hikmah disyariatkannya puasa. Ketiga penjelasan dari baginda Rasulullah, penjelasan dari putri tercinta Rasulullah, penjelasan dari cucu tercinta Rasulullah Imam Al Hasan Al Askari, semuanya dalam rangka menjabarkan apa yang Allah firmankan la alaikum tadakun. Orang yang bertakwa pasti ikhlas dalam perbuatannya. Orang yang bertakwa pasti punya kepedulian kepada sesama hamba Allah. caranya dalam awal surat al-Baqarah juga ketika Allah menjelaskan sifat orang-orang yang bertakwa setelah menjelaskan alladzina yu'minuna bilghaib Allah juga menjelaskan wa mimma razaqnahum yunfiqun dan dari sebagian yang kami anugerahkan kepada mereka berupa rizki, mereka menginfakkan. Menginfakkan adalah ciri orang-orang yang bertakwa. Puasa menjadikan seorang menjadi orang yang bertakwa. Ketika ia telah menjadi orang yang bertakwa, tentu dia akan mendermakan sebagian rizki Allah. Dan orang yang bertakwa tentunya selalu mengingat bahwa setiap tindak tanduknya setiap perilakunya, ucapannya, tindakannya akan ia pertanggungjawabkan kelak di hari akhir. Kembali kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Wadhkuru biju'ikum wa atashikum fihi ju'a yaumil qiyamati wa atashah. Hendaknya kalian selalu mengingat dengan rasa lapar dan dahaga kalian di dalam bulan puasa, rasa lapar dan dahaga di hari akhir. Para ulama menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan di alam akhirat nanti tentu berbeda total dengan kehidupan di alam dunia ini. Salah satu yang dijelaskan oleh Syekh Jamaran dalam salah satu nasihat beliau adalah. Ayuhal aziz Wahai engkau yang mulia La taqis awdha'a alamil akhirati bihadhal alam Jangan engkau kias-kiaskan Jangan engkau sama-samakan Kondisi-kondisi di alam akhirat Dengan kondisi di alam dunia ini Fahadhal alam La yastaw'ibu zuhura minan ni'ami Fi Kehidupan dunia ini Tidak akan mampu mewakili Terwujudnya nikmat atau murka Allah Yang akan Allah berikan Yang akan Allah alamatkan Kepada Hamba-hambanya di hari akhir nanti, kenikmatan apapun yang kita dapat di dunia ini tidak sebanding, dan tidak mungkin bisa dibandingkan dengan kenikmatan akhirat nanti. Sebagaimana juga siksaan murka Allah di dunia, tidak mungkin bisa dibandingkan kedahsyatannya dengan siksa dan murka Allah di alam akhirat. beliau mengutip sebuah riwayat dari putri tercinta Rasulullah Fatimah Zahra As-Siddiqatil Kubra salamullah alaiha yang menjelaskan kedudukan istimewa maqam agung para ulama syia ahlul bayt di akhirat nanti Az-Zahra salamullah alaiha mengutip sabda ayah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam علماء شيعتنا يحشرون فيخلع عليهم من خلع الكرامات على قدر كثره علومهم وجدهم في ارشاد عباد الله حتى يخلع على الواحد منهم الف الف خلعه من نور ulama pengikut kami akan dikumpulkan di mahsyar nanti lalu Allah memberikan kepadanya baju kemuliaan sesuai dengan keluasan ilmu mereka sesuai dengan kedalaman ilmu mereka dan sesuai dengan kesungguh-sungguhan mereka dalam membimbing hamba-hamba Allah Menuju hidayah, sehingga seorang dari mereka akan diberi sejuta baju kemuliaan dari cahaya. Tentu, alam itu berbeda dengan alam dunia. Alam dunia, orang mungkin harus mengenakan baju berlapis dua, berlapis tiga, namun menggunakan baju berlapis-lapis hingga ratusan lapis, bukan sesuatu yang benar. Namun, untuk alam akhirat, baju yang dikenakan. Yang Allah persiapkan untuk para ulama yang rajin dan bersungguh-sungguh dalam membimbing umat manusia adalah baju kemuliaan dari cahaya Allah. Sehingga alam itu sekali lagi adalah alam yang berbeda dengan alam dunia. Karenanya jangan kita mengkias, jangan kita makan antara kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Demikian juga dengan rasa lapar di dunia, rasa haus di dunia berbeda dengan rasa lapar dan rasa haus di alam akhirat. Rasa lapar dan rasa haus di alam akhirat adalah siksa Allah bagi para pendosa. Rasa lapar dan rasa haus di alam akhirat adalah murka Allah sesuai dengan amal mereka orang yang selalu mengabaikan kewajiban berpuasa dengan berkenyang-kenyang makan dengan minum di siang hari bulan Ramadan sementara Allah telah melarang sementara Allah telah mewajibkan puasa orang yang melanggar perintah Allah akan Allah siksa dengan rasa lapar Allah akan siksa mereka dengan rasa haus, rasa lapar, dan rasa haus itu adalah wujud malakuti dari kerakusan mereka di alam dunia, dari penentangan mereka, dari pengabaian mereka kepada disyariatkannya puasa pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberi kita taufik untuk menjalankan puasa di bulan suci Ramadan, dan puasa yang kita jalankan mampu memperkokoh keimanan kita kepada hari akhir, dan mampu memperkuat hubungan kita dengan sesama hamba Allah dengan memberikan santunan kepada mereka, dan menanamkan rasa ikhlas kita di dalam beribadah. وصلى الله على خير خلقه اجمعين محمد واله الطيبين الطاهرين وغفر الله لنا ولكم امين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإبشاء السلام وصحبة الكرام Ya Allah anugerahkan padaku di bulan ini rasa sayang kepada anak-anak yatim memberi makan kepada orang-orang yang lapar menebarkan salam dan persahabatan dengan mereka yang dimuliakan demi kemurahanmu, Wahai tumpuan para pengharap!